Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, izin bertanya. Jadi begini, saya mempunyai kedua orang tua, namun sejak saya masih kecil, orang tua saya telah bercerai. Kemudian ibu saya telah menikah lagi. Namun dalam segi ekonomi dan agama, ibu saya setelah menikah lagi ekonominya sangat kurang dan agamanya pula sangat kurang. Nah, saya disekolahkan dan dipesantrenkan oleh ayah saya dan paman ibu saya. Nah, saya yang ingin yang ditanyakan, apakah amalan yang baik bagi saya selaku anak untuk berkhidmah kepada orang tua, khususnya untuk ibu saya? Baik. Ibu yang kurang agama dan juga kurang ekonomi, cara baktinya sederhana. Bagaimana engkau bisa mencukupi, membantu urusan ekonomi ibundamu? Apalagi dirimu seorang santri, ibundamu kurang agama, dekatkan ibundamu kepada agama, selesai. Itu cara berbakti. Yang harus digarisbawahi, yang harus ditekankan di sini adalah orang kurang agama belum tentu orang yang pengin melanggar agama. Bisa jadi ibumu adalah seorang yang sangat insaf, husnudzon kepada Allah. Ada orang itu awam, tidak banyak agama, tapi kalau mendapatkan petuah gampang, dengar itu banyak. Sehingga kalau ada orang awam meninggalkan sholat, kami husnudzon prasangka baik. Bukan karena dia nantang Allah, karena dia belum mengerti sholat yang baik. Di saat diingatkan dia mau. Insya Allah ibunda anda adalah orang salehah. Dan menikah adalah halal dengan suami yang baru. Kalau urusan ekonomi kurang, bantulah, niatkan. Kalau hari ini belum bisa, kalau hari ini saya punya gaji 100.000, paling tidak saya berikan kepada ibu saya berapa, dan niatkan. Kemudian juga urusan agama, datang kepada ibunda, ibu tetap ibunda, tetap ibunda, diingatkan, diingatkan, diingatkan. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah kita itu berusaha untuk bisa memberi apa yang dibutuhkannya. Kalau materi, materi, kalau ilmu, ilmu, akhlak, akhlak, petunjuk, petunjuk, itu berbakti kepada orang tua. Semoga Allah menjadikan anda sebagai anak yang soleh, yang bisa berbakti pada orang tua. Biarpun berpisah, semoga ayah dengan keluarganya menjadi ahli surga, ibu dengan keluarganya juga menjadi ahli surga. Semuanya Allah alam bisawab.